18 Mei 2009, pertama kali kami mengudara. Siaran berantai, berbekal harapan dan keyakinan. Layaknya memegang senapan, kita lepaskan kembali ke titik tujuan. Untuk Indonesia, dari Radio PPI Dunia. Dan untuk itulah, kami ada. Sobat kru Antra dari Jerman. Saya Sobat Siar kru Mary dari Tunisia. Saya Ozi perwakilan dari Departemen Riset mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio PP Dunia yang ke-10. Harapannya adalah semoga Radio PP Dunia semakin lebih baik lagi, semakin asoy, semakin bersinar dan berjaya, dan selalu menebarkan hal-hal positif. Nah, makin banyak yang mendengarkan dan makin sering menyebarkan informasi kepada seluruh pelajar Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga di ulang tahun yang ke-10 ini makin berkembang, semakin serius dan selalu dikenal oleh banyak orang. Selalu menyajikan siaran yang edukatif, inspiratif, dan inovatif. Terus bisa maju dan berkarir untuk bangsa Indonesia. Mengucapkan juga terima kasih buat Sobat PPI semua yang masih mendengarkan kita. Buat yang baru juga dan yang udah dari zaman dulu dengerin, tetap stay tune. Dan buat Sobat Siar Kru, Sobat Siar, jangan lupa istirahat ya. Dan pasti jangan lupa juga untuk selalu menebarkan cinta buat kita semua. Dan makin banyak memberikan konten-konten yang bagus kepada Sobat-sobat PP yang perlu ada di dunia. Ya, dan buat Sobat Siarnya juga jangan pada mas-mas ya, siaran jangan lupa ya. Untuk mewujudkan Indonesia yang lebih jaya. Pokoknya aku mau mengucapkan selamat ulang tahun ya buat Radio PP Dunia yang ke satu dekade ini, 2019 dari 2009 ya kita berdarah-darah, nangis-nangis. Untuk Radio PP Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia. Indonesia. Menyebarkan cinta buat kita semua. Guys, semua pendengarnya di yang ke-10. Semoga radio Texas di kancah internasional.